Halo guys, welcome back to my channel. Asik. Kita sekarang akan memberikan ini kucing-kucing kita sedang masa penjemuran ya guys. Sekarang pukul 9, sebetulnya udah cukup lah. Kita akan memberikan manfaat dari menjemur kucing. Oke guys, salah satu manfaatnya yaitu untuk kekebalan tubuh kucing, biar dia terhindar dari bakteri dan virus-virus. Itu manfaat pertama. Yang kedua, kalau kucing lembab mungkin belum kering atau ya biasanya kalau habis mandi pasti langsung dijemur. Kalau tidak, setidaknya tuh seminggu sekali lah, setidaknya satu kali menjemur. Kalau kena matahari langsung tuh bisa sejam, kalau tidak kena langsung seperti ini tidak kena langsung, matahari masih di sana, itu bisa 2 jam. Manfaatnya untuk, dan sama seperti manusia, manfaat lainnya untuk memperkuat tulang-tulang dia, karena ya menjemur tuh bagus, jemur, cuma jangan terlalu lama. Dan waktu yang tepat untuk menjemur kucing itu ialah di pagi hari guys, jangan siang, jangan sore, karena matahari pagi tuh bagus. Oke guys, nih. Dan cara menjemurnya, jika kucing Anda garang dan suka keluar pagar, bisa dengan dikurung seperti ini menjemur. Kalau ini dia yang itu kenapa dibebaskan, karena dia masih kecil dan dia tidak akan keluar dari rumah, dia masih ngikutin induknya, jadi dibiarkan, tapi induknya yang kita kurung guys, biar dia, nah kalau dia sudah meong-meong seperti ini berarti ini sudah cukup dan kita akan membawa masuk. Seperti itu tanda-tandanya guys ya. Oke, bye-bye.